Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di TikTok pada tanggal 21 Desember tahun 2022, dilarang keluar malam hari. Ada apa ya sebenarnya? Unggahan itu telah disukai oleh 21.000 pengguna. Rupanya, isu itu terkait dengan prediksi terjadinya fenomena solstis yang pernah terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2021. Namun, apakah masih akan terjadi di tahun 2022? Tentu belum jelas kebenarannya. Apa sebenarnya fenomena solstis itu? Fenomena itu merupakan fenomena alam ketika matahari lebih dekat ke bumi belahan selatan, sehingga siang terasa lebih panjang sedangkan malam terasa lebih pendek di belahan bumi sebelah selatan. Karena pada saat itu menjadi pertengahan musim panas pada bumi di belahan selatan. Begitu pula sebaliknya, belahan bumi sebelah utara, siang hari akan terasa lebih pendek sedangkan malam hari terasa lebih panjang. Karena menjadi pertengahan musim hujan pada bumi belahan utara. Jadi, fenomena solstis juga ada yang memaknai ketika gerak tahunan matahari akan berada pada titik paling selatan melalui rasi bintang zodiak, tepat di depan rasi bintang Capricornus yang disebut solstis. Poros bumi juga tidak tegak lurus dengan matahari, melainkan miring sekira 23,5 derajat. Kemiringan bumi itu menyebabkan lebih tersorot sinar matahari, sehingga menyebabkan siang lebih terasa lama. Namun, untuk wilayah Indonesia, kabarnya tidak akan terlalu berdampak karena lebih dekat ke titik ekuator. Namun, menurut beberapa ahli, fenomena solstis berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Karenanya, mengapa musim hujan sering terjadi pada bulan Desember dalam setiap tahunnya? Solstis juga dinilai tidak berbahaya karena tidak berpengaruh terhadap aktivitas seismik, vulkanologis maupun oseanografik. Sehingga tidak perlu direspon terlalu berlebihan. Meski tidak ada salahnya, tetap mewaspadai perkembangan fenomena alam. Demikian sahabat jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.